Ayat ni dia cerita antara babak dan suasana yang akan berlaku pada malam tamah. Malam tamah duduk di alam barzakh. Perkataan inilah yang paling banyak diulang oleh orang yang melangkah masuk pada malam pertama ke alam barzakh, iaitu Rabbi, wahai Allah, irji'un, boleh tak kembalikan aku ke bumi? Tuan-tuan percaya ke tak, ayat ni lah tuan-tuan akan tengok, ayat ni lah yang tuan-tuan akan dengar bila kita dan saya masuk ke alam barzakh nanti. Allah ambil ayat ni, Allah rakamkan ayat ni dalam Quran, bagi tahu kat saya, kita hak duk hidup atas muka bumi ni, jaga-jaga jangan sampai mulut kita pun mendoakan seperti ayat ini, kerana doa ini, permintaan ini datang daripada mulut-mulut mereka yang mati tetapi tidak sempat beramal soleh ketika diberikan peluang oleh Allah hidup di atas muka bumi ini. Lalu mereka pun minta pada hari pertama kematian, Rabbi rji'un, ya Allah, boleh tak kembalikan aku? Kembalikan ke mana? Kembalikan ke bumi hak kita duduk malam ni. Selama mana belum mati, selama mana roh kita tidak melepasi halqum kita, maka di atas muka bumi ini setiap ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan mendapat pahala. Setiap ucapan Subhanallah ditulis oleh malaikat. Setiap 10 sen yang dimasukkan kerana Allah maka dikirakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai yang menyesal di malam pertama berada di alam barzakh, ramai yang memohon kepada Allah mengulang-ulang, Rabbi rji'un, boleh tak ya Allah kembalikan kami sebentar sahaja di atas muka bumimu? Untuk apa wahai yang meminta pada hari pertama di barzakh? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ni ayat yang kita dah baca ni. Dia kata, ya Allah, bagi aku hidup saat saja aku nak buat amalan soleh yang tidak sempat aku lakukan. Lalu dia jawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata, tidak sama sekali. Siapa yang akan dikembalikan? Mana ada manusia yang dah duduk di padang barzakh, di alam mahsyar, di alam barzakh kemudian nak dikembalikan? Tak boleh. Tak boleh. Tuhan kata, cukup. Takat mana hak buat, takat tu ya. Esok mati, takat malam ni je. Maghrib tadi solat kamu yang terakhir, isyak tadi solat kamu yang terakhir, subuh esok pagi solat kamu yang terakhir, bacaan Quran kamu yang tahun lepas, itulah yang terakhir untuk kamu. Siapa suruh buat tahun lepas? Kalla. Tuhan kata, kalla. Ini jawapan Allah. Kalla. Tidak sekali-kali. Takkan boleh, jawab Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala kata, ni kita dah duduk alam barzakh, tak boleh kembali dah. Maka ayat ini dibacakan kepada saya yang hidup dan tuan-tuan yang hidup untuk kita mengambil iktibar, untuk mula mengisi keseluruhan kehidupan kita dengan ibadah dan mencari redha Allah. Kerana manusia yang mencari redha Allah dan akhirat, beliau akan diberikan dunia dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian tuan-tuan, cara ringkas, semua orang mati. Tak ada siapa, termasuk saya, hak bercakap semalam, 2 hari lepas cakap tajuk kematian. Hari ini cakap lagi tajuk kematian. Semalam sakit, saya sakit dada malam. Rasa macam nak mati. Rasa macam nak mati.
Kematian ini Allah sebut dalam Quran, semua orang boleh sebut ayat ni, kullu nafsin, kullu nafsin dha'iqatul maut, dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian.